dimanapun Lord Terangga berada, yang penting mudah-mudahan dia bahagialah. Gak ada jokes untuk ini, gue gak ada jokes. Gak ada jokes karena gue beneran sedih waktu Lord Terangga meninggal. Dan pokoknya hari ini mood gue bete banget men. Hari ini gue moodnya bete banget karena teman gue ada yang meninggal. RKUHP disahkan kemarin sih sebenarnya. Mohon maaf, ini Lord Terangga Sunda Empire bukan Rangga Smash. Salah Rangga dong, hey, hey, salah Rangga dong. Anyway, kalian udah tahu belum sih RKUHP itu udah sah, itu serem banget kan? Kenapa bang RKUHP kok disahkan bikin mood sedih? Soalnya kebebasan berekspresi komedian itu cukup diberangus di situ. Nggak tahu ah, pengen beli truk bangsat. Jokes bomb. Apa nih, lu sedih nggak sih pas ketangkep giliran kehilangan Lord kau bersedih? Ya emang gimana ya? Kalau ketangkep sih gue nggak sedih sih. Karena kan itu konsekuensi dari tindakan gue. Jadi kenapa saya harus sedih? Tidak dong. Bang, pargoy dong, nggak bisa, udah haram. Doakan menurut agama masing-masing supaya Lord Terangga bisa tenang dimanapun beliau berada. Reza Orgil, waduh, bukan. Yang ini Reza Pardede, bukan Reza Orgil. Sendok sama tower. Evan. Bangsat. Layek, tolong bantu aku Layek. Aku lagi ada tuntutan hukum Layek. Serius ini. Waduh. Tidak mau, saya tidak mau. Cok, apa pendapat lo tentang kasus? Waduh. Nikah, Cok. Kenapa Anda ingin melihat saya menikah? Bikin tato masjid. Kenapa gue bikin tato masjid, anjir? Why? Tato Sunda Empire. Bang Coki, tato di jidat tulisan kafir. Bangsat, kenapa gue harus tato gitu? Dah. Dadah.